Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel bersama aku, Midiana. Di video kali ini aku bakal memberikan kalian informasi mengenai aktor Park Seo Joon yang tumpahkan kebiasaan VBTS yang membuatnya tidak ingin melihat sang idola. Jadi guys, Park Seo Joon telah menunjukkan betapa dekatnya dia dengan VBTS setelah berbagi kedekatan idola yang tidak terlalu dia suka. Namun, sementara Park Seo Joon sangat mencintai V, kedekatan dan juga energi saudara mereka membuat mereka tidak takut untuk berbagi hal-hal yang mungkin tidak selalu cocok dengannya tentang sahabatnya itu. Pada tanggal 27 Juli, Park Seo Joon tampil di salah satu episode MMTG bersama para pemeran filmnya yang akan datang berjudul Concrete Utopia. Dan tentu saja tidak mengherankan jika pembawa acara yaitu JJ menyebutkan V BTS selama video berlangsung. Lalu secara khusus mereka menunjukkan foto saat mereka berdua berada di karpet merah dan V mencium tangannya. JJ mencontohkan dan aktor itu tampak terkejut saat V melakukan aksi itu. Dia mengatakan saat V melakukan sapaan dan juga mencium tangannya, dia tampak terkejut seperti apakah orang ini baru aja mencium tangannya? Seperti itu guys. Lalu Park Seo Joon dengan lucu menggoda beberapa teh atau sepilan tentang pemikirannya yang sebenarnya tentang V dan menambahkan bahwa dia mengatakan ini karena dia sangat dekat. Aktor itu kemudian dengan kocak menjelaskan bahwa V memiliki kebiasaan dengan kepalanya. Park Seo Joon menambahkan bahwa itu bukan sesuatu yang dia suka dan dia bahkan menambahkan bahwa dia tidak mengerti mengapa V melakukannya. Namun bukankah dengan cara negatif sepertinya Park Seo Joon tidak percaya bagaimana penampilan V saat melakukan hal-hal seperti itu dan menambahkan itu selalu terlihat sangat alami, jadi itu menarik. Seperti biasa, komentar dari Park Seo Joon menunjukkan betapa dekatnya dia dengan Taehyung BTS. Meskipun dia bercanda bahwa dia tidak ingin melihatnya ketika dia melakukannya, itu dikatakan dengan penuh kasih sayang.